Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Utami Pipit dan bersama Anana. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik-baik saja kan? Sehat terus. Oh, hari ini aku ngevlognya itu ya. Mau masak lagi, guys. Dan aku hari ini mau enggak punya uang ya, meskipun tanggal muda. Oh no. Soalnya kan enggak punya uang, guys. Tadi kan udah tahu ya. Aku mau masak, enggak punya uang, tanggal muda tapi seperti tanggal tua. Dah, karena aku enggak punya uang, ini aku belum masak ya untuk anak-anak. Kasihan, anak-anak tadi makan sama tempe. Alhamdulillah ya, anak-anak itu meskipun masak apa tempe, makan nasi tempe saja tuh mau ya, enggak rewel seperti lainnya ya. Mau terima kalau ibunya tuh memang nggak punya, nggak kerja gitu deh, anak-anak mau sini. Nah ini aku kan nggak punya uang, mau cari sayuran ya di belakang rumah gitu. Nah terus ya, oh ya, sebelum nonton video aku jangan lupa tekan tombol subscribe. Mama sekarang jangan bosan-bosan ya nonton video aku gitu terus ya. Aku sebenarnya banyak sih depan rumahku ini juga itu ya, depan rumahku ini enak sih kalau dibuat makan ya. Ini namanya daun pepaya Thailand. Kapan-kapan ya aku bikin videoin dan aku masakin ya guys. Nah ini, tapi kalau nggak pedes nggak enak ya, anak-anak nggak mau sih. Yuk kita lihat apa saja ya di belakang rumah. Let's go. Ayo aku syutingin aku. Yang ringan ketemu anak-anak ya. Podo mundi. Ya ke susu ya, aku durung anu masa narare. Lah iku ada kembang duri ya, guys. Loh, kembang duri nih. Ya Allah, kembang duri nih. Kamu kapan nih diunduh? Kembang turi ku arek-arek. Kembang turi. Iki ada ya. Enak guys. Awan panas. Ayo Vin. Vin. Bentar sana lo, ayo. Sudah lo iki durasine. Iya. Ini saya teman setianya Mbak Pipit, ini kacungnya ya, disuruh bawa HP saya. Demi apa? Enggak apa-apa, yang enom lagi, yang agak atas itu. Ini guys, Mbak Pipit. Jangan, kan sudah minta yang ini, yang itu enggak ada yang enggak tahu yang punya. Oh,
Rimbun banget guys. Alhamdulillah dikasih tetangga boleh metik buat berbuka puasa nanti Mbak Pipit Utami ya. Jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa. Oh no. Enggak pakai ini. Cukup ya. Cukup. Yuk. Yuk. Sekarang apa teh? Kertas Jepang atas sama tomat. Aku punya tomat teh. Aku punya tomat, silakan diambil. Ayo, masak pohon. Matikan ini teh ya. Buat ya. Cerita lagi kakek loh. Kakek. Ah, kalau semangat ya. Kertas Jepang teh. Punya aku teh. Titik-titik ai. Yo, titik mana kita Jepang ngono lho. Saiki iki sik. Ya. Guys. Ya. Ya, sana Mas saya. Jangan lupa Rek, petik bunga ini loh Rek. Cantik loh. Kasih no tante Pipit. Ini tuh. Ayo. Main ngono tuh. Lain kali itu masa Joko Kamakuri itu yang saya itu air iya ini rambat ngomong lho sebenarnya banyak sih guys di sini ya rambat nanti-nanti wes gak usah anu tuh ada godong kates Jepang, ada bunga turi tuh, lalu ada buah tomat. Yuk sekarang pulang dimasak ya. Ya Allah, masak mie nasi. Nanti ayo. Kalau kebanyakan guys. Tuh, cucian nih. Cucianku. Cuci. Salah. Rambat ditutori si cili. Oke ya guys, anu oke. Ini, nah ini udah dicuci ya, teman-teman. Udah dicuci. Nah ini airnya aku mau masak nasi. Nah ini airnya satunya buat rebus daun ubinya tadi ya. Ini bumbunya ya. Aku masak apa ya? Di bobor ya. Ini bumbunya bawang merah, bawang putih, kencur, juga ketumbar. Sekarang kita ulek ya. Oke. Nah, ini di bobor sudah mendidih airnya. Nanti goreng tempe ya guys. Udah ini aja ya. Ya maklum ya, meskipun sekarang tanggal 1 tapi tetap aja seperti tanggal tua ya. Ya soalnya kan kita cari sendiri. Sudah direbus ya. Jadinya segini guys. Duh. Udah direbus. Limpes ya. Nah, sekarang udah direbus dipotong-potong. Jadi ayo. Makan ya. Amor tadi. Ini mau goreng tempe buat makan ya. Tadi anak-anak pagi wis sarapan tempe.
ya guys. Nah ini, nah nanti kita aku kasih santan ini, terus jadi deh, jadi nggak usah ditumis ya. Ini namanya kalau Jawa Timur bobor, sayur bobor seperti ini. Sekarang kita goreng tempe. Nah ini ya, kasih air lagi. Namanya aja itu ya, masa apa adanya ya, jadi kurang apa, dari jeruknya nggak ada ini. Tuh. Nah sekarang tinggal kasih santan ya. Oh mesti begini ya, oke ya di sini ya. Nyalain kompor. Sebenarnya kalau pakai daun jeruk enak ya guys. Kita semuain aja ya. Kasih air. Soalnya anak-anak tuh suka duduk ya. Lagi puasa ya, jadi gak bisa icip-icip teman-teman. Nah begini ya, ini namanya sayur bobor. Oke udah matang. Bisa diicip-icip ya, kalau nanti kalau keasinan tambahin air, biasanya gitu. Asinan tambahin air udah deh, panasin tambahin air itu. Nah ini siang anak-anak mau makan ya. Sebenarnya kalau bumbu apa namanya, bumbu bobor itu kan bawang merah, bawang putih, kencur, daun jeruk ya. Cuma aku kan nggak punya daun jeruk. Ya namanya aja. Nah ini sayur boburnya ya guys. Kurang ya, sejane enak kayak daun jeruk ya. Sok mampu. Nampak empuk ya pak. Oh. Ini sudah matang ya. Oh. Kalau mbaknya tuh suka sayur guys. Kalau adik gak seberapa seneng. Senengnya duduk tok, yes, duduk sama ikan nih. Lauknya tempe. Sekarang aku udah selesai masak buat anak-anak ya. Nih, ini adik nyuapin adik ya. Gak mau tempe deh. Mbak. Bu, Mbak suka makan sayur, guys. Oh no. Jangan lupa ya teman-teman untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk like, comment, share di teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat ya. Yang baik-baik digunakan, yang buruk jangan digunakan. Ya begini ya. Kalau orang di desa orang nggak mampu ya, yes, ramban di rumahnya orang. Lagi krisis begini ya teman-teman. Aku juga nggak kerja libur terus. Dan ini kan jualannya juga kalau jual di pasar, pasarnya jam 10 udah tutup. Jadi aku jualan es jus itu ya sedikit. Nah begini ya, loh gini sudah sederhana, nikmat, anak-anak seneng ya.
Enak, Dek? Enak. Enak, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Kak. Alhamdulillah ya, kita bisa makan. Subhanallah. Hai. Kapan-kapan aku bikin kon video ya yang dimasak di ambil sayuran ramban di rumah orang ya. Kenapa kau tempe, Dek? Karena mama pakai ayam ini. Ayam, di ayam nih. Ayam. Nanti kalau punya uang di ayam. Dia minta ayam, guys. Jangan bosan-bosan ya nonton video aku yang seberapa ini yang soalnya fals yang kurang ya, kurang apa ya, kalau kurang ya, kurang video aku tuh kurang banyak kekurangannya gitu loh ya. Ya maklum ya teman-teman, aku masih belajar yang baru ya, namanya juga emak-emak ya. Yes, bikin video apa adanya wes apa no wes bapak nggak tahu ya. Ya kalau ini aku soalnya kan bikin video itu merangkak dari bawah, memulai dari nol. Gimana caranya bikin video ditonton oleh banyak orang yang bagus gitu ya. Jangan lupa ya dukungannya dan mohon bantuannya untuk tekan tombol subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Wassalam.